Satuan Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindak pidana penipuan kartu kredit yang dilakukan oleh 6 orang pelaku pada bulan Juni dan Agustus 2018. Dari kasus tindak penipuan ini, para sejumlah pengguna kartu kredit mengalami kerugian hingga 135 juta rupiah. Menurut AKBP Ade Wadirkrim Polda Metro Jaya mengatakan bahwa modus para pelaku berawal dari pembelian data nasabah kartu kredit yang dilakukan oleh inisial E pada tersangka dengan inisial R. Setelah proses pembelian selesai, tersangka kemudian menghubungi pemilik kartu kredit tersebut. Beruntung, aksi tersebut langsung tercium oleh petugas kepolisian setelah beberapa korban melaporkan kejadian kasus tersebut. Kemudian kepada para korban, tersangka ini menyatakan bahwa Bapak, Ibu, apakah benar Bapak sudah melakukan transaksi sebanyak ini? Disebutkan. Oh tidak, saya tidak pernah melakukan transaksi itu, kata para korban. Oke, baik, kalau tidak pernah, tolong saya diberikan data-data. Yang pertama, data expired date, data di depan kartu kredit ini. Ada data tanggal expired. Kemudian yang kedua, data di belakang, yaitu CVV, diminta juga. Setelah dikasih, kemudian akan dari pihak perbankan yang sesungguhnya akan memberikan OTP, one time password. Nah, kemudian dimintakan juga oleh tersangka. Oke, sekarang saya minta one time passwordnya, dikasih. Begitu one time password diterima oleh tersangka, langsung didistribusikan. Tersangka yang lain sudah siap untuk melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi tertentu untuk membeli pulsa. Akhirnya dapat OTP-nya, masuk kode-kodenya, sehingga bisa dilakukan transaksi. Kini para tersangka dikenakan pasal 378 KUHP dan atau 362 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya kurungan penjara 5 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.